mainnya tuh ada yang kasar. Ada yang pernah ngacem juga. Gimana tuh, Mbak? Lu di sini maaf, bisa gue grebek loh. Yang sama anak gue itu susah. Karena pasti tanggungan sendiri kan. Dari beberapa cowok yang gue kenal, ya sayangnya cuma sama gue doang gitu. Sama anak gue kadang, eh yaudah enggak gitu. Cuman kadang mikir lagi, bisa enggak ya kayak gitu, mampu enggak ya gitu kan. Kadang iri juga kan, ngelihat orang keluar ditanya, ini mamanya kerjanya apa gitu kan. Halo. Hai. Namanya siapa, Mbak? Nama aku biasa dipanggil Gita. Dila, Melati, Aurel, Ajeng. Awalnya gimana nih bisa sampai masuk di dalam dunia micet? Awalnya karena circle pertemanan dan gagal rumah tangga. Cuma karena emang coba-coba sih pas nyoba bales-balesin dari micet. Mau gak mau akhirnya terjun ke dunia ini. Sebelumnya kerja apa tuh? Aku retail. Dulu punya owner jus sepa. Tapi ada. Itu yang ngebawa siapa, Mbak? Sendiri. Ya gue ikut sama teman. Bilang gini, mau gak biaya rumah sakit anaknya aku bayarin? Cari duitnya gampang, rebahan-rebahan doang. Akhirnya aku ikut sih, karena emang cari uang singkat sih asik juga. Itu mulainya, mulai Mbak menawarkan jasa di micet itu dari kapan? Dari 2019. Satu tahunan. Nah itu Mbak open itu apakah nyari sendiri atau ada jokinya? Cari sendiri. Tergantung. Jadi kalau misalkan kita emang lagi bener-bener nggak ada banget customer, masih ada yang bantu nyariin. Udah berapa lama berarti jadi joki di micet? Nggak, belum lama sih, setahun. Pokoknya pas selama pandemi itu, soalnya kan tadi sebelumnya kerja kan, terus keluar kerja, lagi kayak gini juga susah kan. Ya udah akhirnya temennya ketemunya yang kayak gitu. Ya udah, karena kan kebanyakan kalau cewek kayak gitu kan ya kayak udah males buat balesin. Kadang kan udah keburu emosi duluan kan, ya udah jadinya kita. Itu gimana pembagian hasilnya? Pembagian hasilnya itu kalau bisa dibilang itu ya paling 5%. Misalkan ya dari yang 500 itu dia dapat 100.000. Pokoknya kelipatan dari 500.000 itu kita dapatnya per 500.000 itu 100.000. Tinggal dikali, lipatkan aja. Berapa sih tarif kali main gitu di micet? Kalau untuk net kita rate-nya aku sekitar 500. Paling minimal banget itu 400. Kalau jatuh itu 2,5. Itu satu kali? Satu kali. Satu kali itu untuk durasi kita 1 jam. Tapi tanpa main ya, cuman cuddling aja selama 1 jam. Sebelum PPKM itu penghasilannya gimana sama sekarang? Perbedaannya? Perbedaannya sih kalau untuk satu hari sih ya 3-5 juta sih bisa sih. 3-5 juta? Iya. Berarti sesaatnya eksekusi itu di hotel atau di apa tempat? Di hotel sih. Dan kita juga nggak stay satu hotel aja kan? Kadang suka berpindah-pindah sih. Misalnya kita ke Bandung, terus kita ke misalnya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan gitu-gitu beda-beda. Keluar kota itu lebih gede daripada di Jakarta. Kecuali Jogja ya. Jogja itu rate-nya lebih hancur dari Jakarta. Rata-rata dalam sehari bisa dapat berapa pelanggan, Mbak? Biasa sih aku target 7. Ada 8, ada 9. 15 tamu. Gue nggak bisa ngambil banyak-banyak. Nah, itu ada rasa sakit nggak sih di bagian organ tertentunya? Ada. Sama sekali nggak sakit. Karena kan tergantung tamunya. Mainnya tuh ada yang kasar. Dekor cepet atau lama. Main-main aja udah. Kan itu kan banyak nih cowok-cowoknya. Itu melakukannya dengan keterpaksaan atau? Terpaksa. Pernah sih beberapa kena feel-nya terus sampai berlanjut dia kayak ngegadunin gue gitu. Takut digerebek, tapi pernah nggak? Pernah. Tapi bukan gue, temen gue. Tapi dulu bukan di hotel, waktu aku kerja di masa sih. Pengalaman yang terburuk apa? Pernah waktu itu dapet tamu mabuk. Dia namanya minyak gaya lah. Gitu kan dia mabuk gitu kan. Ada yang pernah ngacem juga. Gimana tuh, Mbak? Lu di sini apa?
bisa gue grebek loh, kata gitu. Silahkan grebek aja. Sampai security juga naik, segala macem. Intinya kita gak narkoba, gitu kok. Kita juga gak ada cita-cita untuk jadi kerja seperti ini. Mbak sendiri berkeluarga? Berkeluarga. Single anak satu. Tinggal ya Mbak? Iya. Terus gak curiga gitu anak pernah nanya gitu? Kalau anak sih mungkin belum ya, belum ngerti. Ketika saya bahas keluarga, mata Mbak berkaca-kaca. Keinget langsung atau? Keinget. Pasti sedih sih mas. Anakku sakit 3 bulan. Aku mau gak mau akhirnya terjun ke dunia kayak gini. Dia gak curiga gitu Mbak kerja apa sekarang? Oh. Keluarga gitu gak curiga? Enggak sih, nyokap gue kan taunya gue emang ada usaha. Pernah curiga nemu itu. Aduh jangan sampai tahu deh. Kita kalau tahu kan susah, Bapak Ustadz. Padahal kok bisa sampai kayak gini sih, sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Gak mau. Kita ngejaga nama baik keluarga. Mau sampai kapan sih Mbak? Kalau ditanya. Kalau ditanya mau sampai kapan? Capek juga sih Mas. Sebenarnya pengen berhenti ya sekarang juga boleh. Sampai kapan ya? Harus kayak gini. Sampai dapetin. Gimana ya? Aku masih punya anak. Sayang sama anak gue itu susah. Karena masih tanggungan. Dari beberapa cowok yang gue kenal, ya sayangnya cuma sama gue doang gitu, sama anak gue kadang, ya udah enggak. Kadang, ya ampun, gue jahat banget emangnya sampai gak bisa dapetin yang apa, yang baik juga gitu. Karena kan anak gue juga punya hak buat dapetin kayak anak-anak lain gitu, dapet kasih sayang. Kadang sampai anak gue ngomong, mah. Kenapa sih kok teman-teman aku yang lain diajak pergi sama papanya sedangkan aku main cuma sama mama terus? Kenapa nggak sama papa gitu? Papa aku kemana sih? Terus aku paling jelasin, Dek sabar ya, papa mungkin nanti dateng buat Dede, sabar nanti bakalan nyenengin Dede kok, makanya Dede sekolah yang pinter kan. Terus dia selalu ngomong, mah kan aku di sekolah nih, aku selalu belajar, tapi aku selalu doa, tapi kenapa sih? Mama selalu sendiri, kadang gak pernah ajak papa gitu. Aku ngiri tau mah, sampai aku ngaji pun gak pernah dijemput sama papa. Dan gue nyayangin itu karena gue akuin semua anak itu kan emang pinter kan, punya kemampuan lebih. Tapi anak gue kasiannya ya nggak dapetin hak dari bapaknya gitu, kasih sayangnya nggak ada. Tinggal aku nih satu-satunya. Ya udah, jadi aku yang tulang punggung keluarga buat anak aku juga. Misalnya ada pekerjaan lain selain ini, tapi penghasilannya masih di bawah micet ini, apa Mbak masih mau bertahan di micet atau enggak? Ya kalau misalkan ada pekerjaan yang lebih baik sih, saya mau yang lebih baik aja sih. Cuman kadang mikir lagi, bisa nggak ya kayak gitu, mampu nggak ya gitu kan. Kadang iri juga kan, ngelihat orang keluar, ditanya, ini mamanya kerjanya apa gitu kan, mau. Tapi nanti sih, insya Allah kalau lagi kayak gini, susah juga kan, kayak buka usaha. Kayak warkop, kayak sekarang warkop itu kayak efek kecil-kecilan ya. Terus harapan kedepannya Mbak mau kayak gimana sih? Udah deh, nggak mau kenal kayak gini-gini lagi gitu. Kalau misalkan ya mudah-mudahan sih cepet nih PPKM-nya juga kan, jadi usahanya juga lebih enak. Nah kalau dari pemerintah sendiri kan dulu ada tempat lokalisasi yang legal. Mm-mm. Sekarang kan udah ditutup-tutupin. Misalnya kedepannya ada kebijakan untuk melegalkan lagi tempat prostitusi, apa Mbak tetap mau di micet atau ke yang lebih aman? Kalau misalnya tempat malam lebih baik kasir lagi, balik lagi kasir. Lebih baik balik ke kasir. Kita ngandelinnya itu tips, gitu. Buat makan lah, ibaratkan ya itu udah lumayan gitu ya. Kalau misalnya untuk kayak balik lagi kayak capek dah. Udah nggak mau ketemu hal-hal yang kayak gini lagi sih. Motivasinya sekarang
gedein anak gua, sekolahin yang tinggi, setinggi tingginya. Kalau bisa jangan sampai kayak gue rusak kayak bokapnya juga. Gue semua orang tua pasti mau anaknya yang terbaik. Sukses yang terbaik banget. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gue udah hadir di sini, udah berbagi ceritanya. Iya. Maaf kalau pertanyaannya ada yang sensitif sampai banyak berkaca-kaca. Iya, enggak apa-apa.